Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Pada kesempatan ini kita akan menginformasikan tentang perbaikan mesin Panther dari Cirebon, Panther LS Matic yang dikesini dengan kondisi mesin yang ngobos. Karena kita memperbaiki ngobos ini, apabila mesin tersebut bisa kita lakukan perbaikan secara murah, yaitu akan kita lakukan perbaikan secara murah. Tetapi apabila kondisi mesinnya ternyata sudah tidak memungkinkan dibikin murah, ya terpaksa kita mengikuti standar yang semestinya. Jadi kalau untuk mesin Panther itu biasanya kan di sini kan kita terkenal mesin Panther itu bisa diperbaiki dengan biaya yang murah ya. Karena yang dengan murah yaitu biasanya kalau Panther tersebut ngobos dan mesinnya masih halus, itu biasanya yang rusak itu hanya liner dan ring shakernya. Sedangkan shakernya biasanya itu masih baik. Aster juga masih baik, mata juga masih baik. Nah, mesin ini setelah kita bongkar ternyata kondisi linernya sudah tidak bisa dipakai karena linernya sudah celong dalam dan bukan orinya. Jadi kita terpaksa ganti liner yang baru dan biayanya tentu saja agak mahal ya. Tapi ini cuma agak mahal, tapi tidak mahal amat karena kita hanya ganti liner. Kalau shakernya kita tidak ganti. Dan asernya juga tidak dibubut. Metal juga nggak apa-apa, nggak ganti, sehingga biayanya cukup terjangkau. Nanti akan kita rincikan besaran biayanya berapa, teman-teman. Ini linernya seperti ini ya, jadi sudah celong-celong seperti ini, dan ini pun juga bukan yang aslinya. Menurut saya kalau liner nggak asli itu seperti stainless ya, jadi nggak ada lapisan kerasnya. Tapi kalau yang ori kan emang bener-bener keras, dikeraskan gitu loh, permukaannya itu dikeraskan, jadi nggak mudah aus. Ini gentong seperti ini terus, nah luarannya itu seperti ini, jadi yang bawahnya seperti ini, jadi langsung berkilau. Sudah kerasan gentong di sini juga, kerasan gentong. Jadi kalau seperti ini emang nggak bisa ya dipakai, itu nggak bisa, karena ya hasilnya pun pasti nggak akan sempurna. Kalau emang kondisinya seperti ini, kalau ini liner ori nggak apa-apa, tapi kalau liner KW seperti ini yang murah mungkin harga sekitar 1 jutaan itu nggak berani. Padahal kalau original 1 juta dapat 1 ya, tapi kalau yang murah itu 900 saja dapat 4. Nah seperti ini, jadi kita nggak berani pasang, akhirnya ya kita ganti baru original. Ini akhirnya linernya sudah diganti baru semua, shakernya tetap pakai lama, ring shaker baru. Nah ini shakernya, linernya orisinil, kita pakai liner orisinil. Ini akan kita pasang underhead sekarang, nanti akan kita hidupkan. Ya ini Panther dari Cirebon, ini sudah siap untuk dinaikkan. Ini mengganti liner baru orisinil, ring shaker baru orisinil. Shakernya ganti satu dikarenakan baret seperti ini, ada baret seperti ini, kepaksa kita ganti satu biji, tapi ya bukan baru, tapi ya shaker yang bagus, yang masih bagus. Ini nggak kita pasang, khawatir ada suara ya karena sudah seperti ini. Ini linernya diganti baru karena nggak bisa dipakai karena kondisinya sudah buruk semua ya. Ini bukan liner yang asli, makanya gentongnya parah seperti ini. Pokoknya gentongnya parah ya ini ya, nggak bisa dipakai ya seperti ini. Kalau bukan orisinil nggak bisa dipasang, pasti rusak. Nah alhamdulillah ini mesinnya sudah hidup, teman-teman ya. Mesin Panther dari Cirebon ini sudah hidup. Ini emang ya kita tidak bisa memberikan video secara detail, cuma kita hanya bisa memberikan informasi saja ya, bahwa Panther ini kemarin itu ngobosnya juga sudah lumayan banyak,
dikarenakan linernya setelah dibongkar itu gentongnya juga parah, dan lagian linernya juga bukan liner original, sehingga tidak bisa diakal-akali, dimanfaatkan ataupun dibalik, sehingga harus terpaksa ini ganti liner yang baru original 4 biji. Tapi untuk sekernya ini kita tetap pakai yang lama, jadi nggak ganti seker, kita cuma ganti seker 1 biji karena sudah baret seperti yang kita videokan tadi. Nah ini untuk mesinnya suaranya seperti ini, alhamdulillah sudah halus. Masih halus ya. Oke lo. Espres AC lo. Ketan. Nah, ini kita jalankan dulu teman-teman 3 km. Jadi ini kalau sudah temperatur kerja nanti kita akan melihat lagi hasilnya, asap knalpotnya dan juga asap dipsticknya. Kemarin waktu datang ini emang tidak kita videokan, tetapi sudah jelas kalau gentong seperti itu asapnya pasti banyak. Jadi kemarin walaupun tidak kita videokan, tetapi pembongkarannya kan kita tunjukkan yang gentong banget itu yang seperti itu. Makanya kalau linernya nggak ori, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, harus ganti. Karena nggak berani ya kita membalik liner yang bukan originalnya, karena itu berisiko ya, nggak awet, baru saja nggak awet apalagi kalau dibalik. Makanya ini kita ganti baru orisinil, walaupun sekernya nggak kita ganti, tapi emang karena sekernya itu masih bagus. Oke teman-teman, ini sudah sampai di bengkel lagi, mari kita pantau bagaimana asap knalpotnya setelah kita pakai 4 km. Ya, asap sudah mulai tipis, tapi ini masih ada ya asapnya ya, 3 km masih ada asapnya. Jadi ini masih perlu akan dicek-cek lagi, mungkin nozzle-nya atau bagaimana katup PCV-nya mungkin ya, kita cek lagi. Nah sekarang mari kita lihat bagaimanakah kondisi tutup isian uli dan stik ulinya. Oke, ini mari kita lihat stik ulinya. Nah stik ulinya ini sudah bersih, nggak ngasap ya, lihat kita gas-gas. Sudah bagus, jadi stik uli sudah bagus, nggak ngasap. Ini mesin sudah panas karena mesin juga sudah kita lengkapi dengan termostat, jadi temperatur sudah standar lagi. Untuk tutup isian ulinya mari kita lihat. Juga sudah bersih, jadi ini besok akan kita servis nozzle-nya, setel klep, setel rem, dan apa yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Jadi katanya suruh perbaiki rem juga kaki-kaki, tapi ya yang penting mesinnya kita utamakan dulu supaya sempurna lagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, demikian hasilnya perbaikan Panther dari Cirebon, plat AB, ganti liner baru original, ring seker baru original, dan sil-sil yang bocor. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa menginformasi teman-teman semuanya. Terus berapakah rincian biayanya? Rincian biayanya adalah mobil ini ganti liner baru ori, ring seker baru ori. Untuk sil as belakang dan sil as depan tidak ada kebocoran, jadi tidak kita ganti. Kita mengganti park cylinder head, filter uli, filter solar, uli, parking setengah bulan atau pak kalung,
dan uli delta loop baut jet uli. Jadi habisnya mobil ini kisaran habisnya sekitar 8 juta teman-teman ya. 8 juta ya cukup ekonomis karena kita tidak ganti seker dan bubut askrek. Kalau total biasanya perbaikan fender itu kisarannya sekitar 13 juta. Nah ini habis 8 juta sudah mobilnya sudah sembuh dan mesinnya sudah halus kembali. Jadi kalau kita mengganti part-part mesin Panther kita seperlunya ya, tidak semua kita ganti. Kalau pengguna menginginkan irit ya kita carikan solusi yang irit. Kalau emang mau diperbaiki secara total ya kita perbaiki secara total. Kalau kita boleh memilih sebenarnya kita memilih memperbaiki itu secara total, semua ganti, tidak resiko. Tapi berhubung kita harus bisa melayani semua keinginan pelanggan, jadi apa maunya ya kita turuti asalkan aman gitu teman-teman. Jadi perbaikan ini kisaran habisnya sekitar 8 juta. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.